Ini anemon pasir atau anemon karpet itu guys, warnanya merah guys. Oh my god. Ini mah ih tumben kita dapat yang kayak gini guys. Oh wow. Oh wow, dia sangat cantik. Lucu. Ini ikan paling anggun li di seantero lautan ya guys. Catch them. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dapat guys. Wow. Kata saya memberes. Banget kita akan lewat bawah. Guys lihat, ada betok. Itu betan mana dia? Oh itu deh guys. Itu sebenarnya lumayan cantik tahu betoknya guys. Mana dia? Iya aku nggak lihat dia guys. Dan ini ada, oh my god, ada nudi branch. Cantiknya. Warna biru? Iya warna biru coba tuh. Ih cantik sekali dia guys. Flatworm. Kenapa hewan ini satisfying sekali kalau dilihat tuh ih pindah dia tah. Ini namanya nudibranch ya guys. Dan ini salah satu lintah yang paling cantik di Asantiru Jagat Raya guys. Dia itu lintah guys tapi berwarna dan cantik. Kita jangan menangkapnya ya guys. Karena dia menggelikan guys. Cukup dilihat aja guys. Cuma aku yang mengaguminya guys. Ini orang-orang tidak ada yang mengaguminya nih guys. Ih, cantik sekali. Dada nudibranch warna biru lagi. Iya, ikan batu ini guys, kalian aja mungkin nggak lihat. Ini jemetem. Ya Allah, jemetem. Itu Yalah. Namanya ikan batu, guys. Ini guys tuh. Ini ikan batu, guys tuh. Ini ekornya, guys. Gak mau pergi dia, guys. Mager nih. Ih, tapi bawahnya tuh bagus, guys. Kalau ikan batu lihat. Ini kita balik dia ya, guys. Dia tidak mau lah dibalik, Tang. Tinjut. Ini aku. Dia kenapa? Oh, my god, tinjut. Dia, guys. Aneh. Jingklat. Guys, tuh lihat. Ini namanya ikan batu, guys. Cuma bawahnya yang berwarna, guys. Iya, lihat siripnya, guys. Tuh. Kok mirip Lion Piece sih dia lama-lama guys? Ya Allah. Ya enggak sih? Ih, insang-insangnya sampai keluar guys. Ih, bisa-bisanya dia beracun terus sih. Iya, ih. Ya oke, okay, ikan batu tenang, kita enggak akan mengambilmu. Biasa baik. Masih gue lepas. Iya, Pak, yang ini guys. Yang suka kedampar itu, Kang. Ya enggak sih atau ikan tokek? Yang mana? Ini? Aku enggak lihat dia, guys. Hmm. Iya kak? Itu guys, iya ikan yang sering kita tangkap itu guys. Iya kak, kayak ikan tokek tapi. Iya ikan tokek, wah ini badek kak. Ini mamu nih guys. Bisa ini kayaknya dimakan buat, iya buat dimakan kalau ini guys. Kita ambil dia guys. Oke, kita ambil dia guys. Ranjau laut lagi guys. Lihat yang aku temukan guys. Tombak kehidupan guys. Iya. Ayo adik-adik dia. Iya tuh tiba-tiba aku dapat tombak. Itu ada guys. Ranjau guys. Ya Allah, kepenuh ranjau nih. Yeah. Apakah ada bangki cardinal fish? Tidak ada. Biasanya si bangkai cardinal fish itu di sini dia guys. Iya, tapi lagi enggak musim kan? Iya, lagi enggak musim kayaknya. Ih, kebanyaknya ranjau. Ikan Nemo itu. Iya. Ikan Nemo guys. Nemo dari kejauhan aku melihat. Ini dia mau menyerang kita guys. Astagfirullah. Selo bos. Kenapa? Kenapa dia mau menyerang kita? Iya ada anemonnya di bawah. Iya atau dia mau menyapa hai. Kamu menyapa kita atau menyerang kita Nemo, ha? Kenapa dia kamu galak sekali, ha? Iya ada rumah Patrick. Ada rumah Patrick guys. Oh wow. Wow. 1 kilo guys. 15 kilo guys. Ih dia mau pergi. Ini rumahmu loh. Oh ini nih. Buat balim nani jaan. Aneh-aneh lalu. Kenapa? Ih dari kemarin kita dapat Nemo terus guys. Halo Nemo. Iya. Sangat dia, guys. Easy guys. It's so easy to catch. Ini easy sekali ya guys. Ditangkap guys. Tuh kalau teman-teman ingin lihat lagi kecantikan Nemo yang anggun li. Clownfish. Anggun li ini guys. Ini ikan paling anggun li di seantero lautan ya guys. Lihat keanggunannya guys. Aduh. Sangat anggun. Sangat tuh guys. Mana
mana dia tadi? Dari sini enggak sih? Tuh, oh my god. Oh my goodness. Anda sangat anggun, Nemo. Kok dia sendiri sih? Pasti ada kancilnya ini, guys. Masa dia sendiri? Iya, dia enggak mungkin dia sendiri, guys. Ih, Nemo. Coba kita lihat rumahnya, guys. Apakah dia berusaha tadi melindungi anaknya? Oh, enggak ada, dia emang sendiri, guys. Emang dia sendiri? Iya. Kasian sekali dia sendiri, guys. Kasian sekali dia, guys. Iya, ada kepiting lewat. Iya, ada rumahnya ini. Aneh-aneh, tetonjok si bulu babi. Tetean sekedi. Ini bulu babi ini, jangan dekat-dekat sama anemon kau. Buang dia ranjau itu. Ranjau laut. Ini guys, sendiri dia, guys. Kita lepas aja dia, lah. Guys. Tidak kancun. Tidak kancun, guys. Lalu berkelana tuh. Dia mencari pasangan hidup, guys. Ada Morai L, guys. Bau dia? Apakah diam aneh? Tidak bau. Tamu dia, guys. Bangsa kamu, tunjuk ke. Tuh dia, guys, tuh. Shock, guys. Shock. Morai Eel. Ini biasa aja ini. Iya. Tapi kita akan ambil aja dia, guys, walaupun biasa, guys. Okay. Ada satu lagi kata tadi katamu? Iya, aku melihat karpet Persia. Ini karpet Persia again. Dia mau kabur tadi, Tidak bisa. Tidak bisa, Perguzo. Tuh, guys. Iya. Persia, guys. Persia, guys. Ambil Morai Eel ini. Nemeli fokus. Ini terpuluh, ini terpuluh. Dia mau naik, guys. Kita sering sekali nemu ini belakangan ini. Iya. Kalau dulu ini spesial, guys. Sekarang nggak jadi spesial, guys. Karena dia banyak. Tetap cantik, tapi. Tapi tetap cantik, guys. Yaudah, biarkan dia. Pas dia, guys, ya. Pas dia, guys. Tuh. Karpet Persia. Wow. Pergi sana. Dadah. Ringan, Tang. Coba cek. Aku keringan. Tidak ada isinya. Ih, kasihan. Apakah dia warna hijau itu? Don't know. Bukan kayaknya, guys. Iya, dia. Di sini dia tancepin pantatnya, guys. Iya. Apakah ini ada isinya? Ih, naik dia. Naik dia, guys. Tidak bisa ada. Dia naik, enggak ada isinya, guys. Enggak ada isinya. Anemon kekeringan, guys. Anemon kekeringan. Iya, tapi kayaknya nggak ada isinya. Atau ikan Nemo nanti isinya terus mati gimana dong? Kelapen. Tatam bilang ada kumpile, guys. Mari kita menuju ke dia. Oh iya, kecil sekali dia. Tapi dia menggemaskan, guys. Tidak saset-saset lalu kembik. Coy. Wih. Dia bau, guys. Dia takut sama tanganku, guys. Padahal tanganku sangat imut dan lucu, guys. Ambilkan. Aquarium kehidupan. Itu dia, guys. Kumpili. Ini kumpili liris ya, guys. Mirip sembilang, guys. Mirip ikan sembilang dia, guys. Tapi ini versi bagusnya. Ya. Lebih kecil, lebih bagus nggak, Vita, si kumpili ini? I do not know. Tuh, kesalahan, guys. Bersihkan dulu, guys. Bagus sekali dia, guys. Makin kecil, makin bagus kumpili ini, guys. Ayo kita ambil. Comel sekali. Tentang apa yang kau lakukan dengan bulu babi ini? Dia tanya, bu. Protek no batu. Kasian dia kebalik, guys. Soalnya aku tadi nangkep teri cotek ini, guys, tanpa memberitahu kalian. Oh, karena unit udah gak sampai jauh tuh. Ini buat makanan anemon dan makanan-makanan ikan-ikan gede di rumah, guys. Nanti mereka akan dimangsa gitu, guys. Ya, biar kasih anemon juga. Iya, kasih anemon juga gitu, guys. Kasian dia, Tang. Balik dia, Tang. Oke, kita ambil kumpile. Tripong jenis apa ini, guys? Sangat tidak bagus, guys. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.
Kita pindah ke lokasi yang lain guys untuk beberapa alasan, karena cahaya mataharinya guys, karena kita mau melihat ada apa di lokasi kita selanjutnya nih guys. Di lokasi favorit kita guys. Ayo guys. Di sini enggak terlalu banyak ikan juga guys. Cuma ada Nemo sama ikan-ikan mini-mini doang guys. Dari tadi kita dapat Nemo mulu guys. Ayo. Kita cari ikan yang lebih berharga guys. Pindah guys, let's move. Blood in circulation, one step at a time. Yeah, that's how you make it. Itu udah lumayan surut itu guys. Kalau di sini kok nggak surut dia guys? Iya. Ih, keruh warnanya nih. Kita lihat-lihat guys. Pasti karena limbah-limbah. Iya, benar, banyak pabrik-pabrik limbah pabrik gitu guys. Ayo kita ke kubangan-kubangan kehidupan ini guys. Lihatlah persembilangan ini guys. Mereka ada di mana-mana banget, guys. Wih, kecilnya. Dan banyaknya. Ini jumlahnya ada 100.000, guys. Banyak banget dia tuh, guys, tuh. Tuh, sembilang semua ini, guys, tuh. Ih, sembilang kok ini, guys. Semuanya sembilang, guys. Tinggalkan aja dia, guys. Enggak ada waktu buat ngurusin sembilang, guys. Kita udah nyampe sana aja, guys. Guys, Nemo teripang kayak kemarin itu, guys. Dan ini lebih mirip sama ulat bulu guys, rupanya, ya Allah. Hanya guys, kayak ulat bulu dia guys. Ya ampun, ta. Terpang itu, ta. Kita lihat kecil sekali ini, ta. Ih, kecilnya. Ini bukan teripang biasa guys, dia bisa naik-naik di jendela. Di kaca akuarium guys. Ini juga nempel dia guys, tuh. Ini cantik guys di akuarium guys, ya Allah. Ambil dia guys. Ih, dapat teripang. Kece. Ih, sangat kece sekali. Ini saudara tidak seibu si sih, tidak seayah. Coba lihat, Tang. Tidak seayah. Ih, ya Allah. Ih, gama. Mantap menek tedemakan. Ih, ya Allah. Ih, ini ada 100.000 di sini, guys. Di situ, guys, dia lagi ngapain tuh? Ih, tamen. Kita liris lagi, guys. Liris again. Mana dia tadi? Dia udah minum. Tuh. Apakah size-nya besar? Lebih besar dari tadi sih. Oke, okay, good. Ini guys. Jenek beng dibawa batu, bayang. Taman, tae, kentang. Yee. Ini lebih besar dari yang tadi, guys, ternyata. Lumayan tidak bersusah payah, guys. Tuh, lihat ini, guys, lihat sini, guys. Tuh. Kumpul. Oh, wow. Liris. Oh, wow. Oh, wow. Dia wow, sangat dia sangat cantik. Lucu. Kenapa dia mondar mandir lirik lagi kebunangan dia guys. Pas agak aku ditangkap sama dua bocil kematian ini katanya guys. Yeay, dapat kembali lagi guys. Sekarang lagi musimnya kayaknya guys. Ikan di laut itu guys benar-benar musiman semua guys. Botana itu musiman. Kemudian si kumpili ini lagi musimnya guys. Sama gurita cincin biru juga lagi musimnya guys. Kayaknya teripang merah berduri tadi juga musiman. Juga musimnya deh guys. Soalnya pokoknya semua ikan laut itu musiman banget munculnya guys. Tiba-tiba banyak, tiba-tiba nggak ada guys. Gitu terus guys. Tiap tahun itu guys. Ih, aku keren. Akan memikirkan musim apa paling kurindukan. Musim bangke. Musim bangke. Musim bangke cardinal fish guys. Aku merindukannya. Aku musim gurita deh. Gurita. Bisa makan soalnya. Oh, terpantau ada makanan guys. Kerang ranga kayaknya nih. Kerang ranga juga ini. Masa? Iya. Tuh. Oh wow. Ih, besarnya guys. Oh, wow, makanan, ini juga satu nih, Tang. Ini juga satu, guys. Ini kan apa? Ih. Ih, wow. Kenyang kita ini, guys, mah. Nih, nenek tante pulu. Anu mah, si dia bawa makanan ngeret tah dan dia bedah ikan. Guys. Ih. Ih. Ini enak, guys, nih. Banyak telurnya nih. Nudie Branch guys. Nudie juga satu. Mana Nudie Branch mawar ini guys. Ini mawar. Aku sebutkan Nudie Branch mawar guys. Soalnya dia kayak mawar. Dia literally kayak mawar tuh. Guys tuh. Ini namanya kelinci laut ya guys. Ih bukan lah. Ini itu lebih merah gak sih yang itu? Nudie Branch kan ini tak? Nudie Branch. Eh kelinci laut gak sih ini atau Nudie Branch? Gak intinya tahu, ini hewan aneh guys. Intinya itu mereka aneh seperti mawar guys dan punya tanduk di depannya guys.
Iya. Ih. Tinggalkan dia, Tang. Ya Allah. Tatang menemukan sesuatu, guys. Katanya yang sangat berharga, guys. Kita lari melihatnya. Duh, matahari sangat bersinar. Aku kira dia tengkung-tengkungan, Tang. Dan what is that? Aku melihat udang, baru aku tahu kalau ini anemon. What is that? Yup, guys, tuh. Oh my god, aku melihatnya dari kejauhan 10.000 meter, guys. Ini anemon pasir atau anemon karpet itu, guys. Warnanya merah, guys. Oh my god. Ini mah, ih, tumben kita dapat yang kayak gini, guys. Udang 1, 2, 3, 4. Ada udang. Aneh basah selana, ada udang. Ini udang anemon, guys. Kalau yang ini udang seksi atau udang joget, guys, karena dia berjoget-joget. Ih, literally anemon. Yang kayak kemarin hijau itu nih. Ya. Ayo, tangkap yang dia, biru tang. Itu enggak sih? Kita harus ambil dia, eksekusi dia, guys. Tidak bisa. Sarung tanganku dulu, guys. Tidak bisa tidak dieksekusi nih, guys. Udangnya okay, dulu, guys. Ambil ini lekak jaket baru nih. Ini bang. Udang anemon, guys. Ui. Ui. Ya, ambil dia, tang. Kita masukkan penghuni-penghuninya dulu ya, guys. Tidak nemu. Coba nemunya ada warna merah ya? Iya. Perfectnya. Mana tadi itu? Ini juga, guys. Udang seksoi ini. Kalau enggak kita eksekusi udangnya juga, guys, nanti dia enggak ada tempat berlindung. Jadi kita ambil semuanya. Lihat dulu. Anemonnya udang perudangan ya, guys. Ulah ini, ulah dat orang itu. Tinjut dengan anuman ulah. Ulah ini. Ulah dat tempat. Monyonya. Ih, besian. Udang seksi. Iya. Astaga, semain atalang naeng pas sapu-sapu waktu itu tapi. Guys, ternyata udang anemon sama udang seksi itu gak tidak bersahabat, guys. Tadi kok tinggal bersama? Biarkan sebentar lagi, gue pisahkan ya. Udah, Tang? Belum. Tanya, Tang. Ini terlalu merah, Tang. Wow. Bentar, wow. Guys. Bersihkan dia dulu, guys. Itu, guys. Wow. Ini terlalu merah dia, guys. Udah nempel di sini, Tatu. Ini kayaknya anemon karpet, guys. Bukan anemon pasir, guys. Iya. Bersihkan dia dulu. Tuh, guys. Wow. Anemon merah. Wow, datang akuarium jaring putih. Wih-wih sekali dia, guys. Wow, ambil tuh dia, bawahnya, Tang. Guys, tuh. Bawahnya okay. Juga. Iya, ambil, kita ambil dia, guys. Cepat ambil, Tang, brokoli itu. Brokoli. Biar kita cepat memburu lagi nih. Wow, sangat luar binasa. Guys, lihat ini, guys. Lihatlah formasi dari bulbap alias ranjang laut ini, guys. Wow. Wow. Kok heran kok mereka tuh banyak banget. Gimana cara bertelurnya ini, guys? Dekat bulbap babi ini ternyata ada Nemo, guys. Dia dia naik menyerang saya rupanya, guys. Oh, wow. Oh, hai Nemo. Yo, hai Nemo. Apakah cuma satu? Kayaknya cuma satu deh. Ih, kecil-kecilnya udah jogetnya tuh. Nudi branch lagi. Nudi branch karpet apa ini? Ini bukan yang karpet Persia itu, guys. Ih, lucu banget. Ini lintah laut juga ya, guys. Tuh. Ini planaria atau lintah laut, guys. Yuk, tinggalkan aja deh, guys. Orang-orang udah berburu sampai ke pulau, guys. Kita kalah sama mereka, guys. Kita masih di sini terjebak, guys. Banyak pulau di sini, guys. Orang-orang udah berburu sampai pulau aja nih, guys. Wih. Mari kita lihat-lihat lagi, guys. Lihat ini, guys. Ya Allah deh, gurita ya. Ini kok aku menjadi center, Tang. Tuh, guys. Wow. Menjemputannya, guys. Kau berani menjemputnya sekarang, guys?
Udah malam dia keluar, udah malam guys. Dia, guys. Dia keluar kalau udah malam gitu, guys. Bentar, guys. Bentar. Ye, dapat gurita ini. Kan sembunyikan lubangnya, guys. Ini gurita kan? Ye, tuh. Gurita ini, guys. Bener, guys, tuh. Oh, yes. Ya Allah kegelitan ya Allah. Ya Allah kegelian. Aneh, madi anu ini. Oh, squishy itu, guys. Aku kira tentakelnya, guys. Tuh. Oh my god. Gurita anak soleh hot. Ya Allah, guys, lihat, guys. Dapat gurita, guys. Kamu enggak akan bisa menggelikanku sekarang, gurita. Mari kita makan. Mari kita makan. Kebutuhan perut kita nih, guys. Kita masukkan dia ke dalam. Masukkan dia ke dalam kehidupan. Plastik kehidupan, guys. Kita dapat orang lagi, guys. Tidak mau lepas ya, guys. Itu, kita coba lihat dia itu bening, guys, sebening kristal. Apa itu? Tuh. Apa itu tapi? Makanya apa ini, guys? Coba zoom, tak. Tuh anemon jaga ini, guys. Sariawan. Apakah ini sariawan model baru? Tuh kan sariawan itu. Sariantus ini. Enggak tahu dia kemana, guys. Ini keren sekali dia, guys. Kayaknya masih banyak deh tuh sariantus, masih banyak. Sariantus. Kita cari yang lain, guys. Udah. Orang-orang udah turun berburu gurita, guys. Ya, oh my. Berburu gurita, guys. Banyak bocil dan orang tua dan muda-mudi, guys. Lihat. Oh my god, indah sekali. Wow. Ayo kita cari yang lain, Kang. Ya Allah, kebelik murai emrai. Kebelik teripang susu ini. Ini mah bantal ini, guys, tuh. Ya Allah deh. Lihat dia, guys. Mana tempat jual teripang di sini biar saya jual. Ini literally ini yang mahal itu ya, guys, teripang susu yang mahal itu, tapi aku enggak tahu di mana orang bisa jual teripang susu, guys. Kebeli. Bayi galeng guling nih, guys. Bisa jadi bantal bayi itu, guys. Bantal ini mah, guys. Dia mengeluarkan ususnya, guys. Itu yang keluar itu ususnya ya, guys, karena dia merasa terancam gitu, guys. Tapi nanti ususnya akan tumbuh, guys. Ini literally bantal, guys, bantal guling, guys. Ya Allah, teripang. Tidak. Ini sebenarnya enak ini, guys, tapi kita nggak tahu cara mengolahnya, guys. Dan ini juga ada mahal, guys. Iya, bener, ada yang makan mentah-mentah. Kok bisa ya? Tegeng manggeng kayak gini. Cabai matah juga, ew. Tapi ini kayaknya rasanya kayak nata de coco yang iya, nata de coco-nya laut, guys. Rasanya pasti itu, guys. Kenyal-kenyal, ew. Harus mencorok. Orang tuh, guys. Aneh pokok. Ini langsung belok. Diam. Serem nih. Tuh, guys. Dapat sotong, guys. Oh, iya. Sotong kehidupan sotong. Kalau ini, guys. Mata, masukkan ke situ, tah. Oke. Guys. Ini begaan nih, guys. Makan, guys. Dapat gurita, dapat sotong, dapat ikan lagi. Mana dari tadi kita? Ikannya tidur. Indal dulu, Kang. Ini napa fokus? Sekarang fokus apa ini? Ini milih fokus coba. Tunjut ke itu, guys. Ikan makan. Beneran ikan makan ini, guys. Oke, taruh dia. Tuh, guys, ikan makan. Taruh dia, guys. Aneh. Ini dia nih. Tuh lah, Intan. Aneh. Nginyil natang. Cumi ini, guys. Percaya itu. Iya, tumben dapat cumi yang segede ini. Biasanya kayak kecil loh. Ini mah cumi nih, guys. Tuh, lucu. Tangkap dong. Rumputer ini bercahaya. Bercahaya tangkap, Pak. Kelahan. Ini. Gurita, guys. Mana? Udah direkam, udah. Ih, bisa kebayang itu. Ini dulu, guys, gurita, guys. Oh my god. Aduh. Catch them. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dapat, guys. Wow. Kata saya mau beri. Boleh lah, beri. Ih, Allah. Kenapa dia naik ke sini, guys? Ih, kita diketawain sama bapak-bapak itu, guys. Ih, dia ini enggak boleh sentuh tanganku, guys. Aku tadi. Ih, gurita. Iya. Ih, mami. Aku hampir pemberani, guys. Ayo. Hampir pemberani, guys, kalau dia tidak menempel di tangan. Dapat gurita, guys. Tidak mau keluar dari kaca. Dari kaca ini, guys. Sepertinya dia mau dipelihara di akuarium, guys. Enak kah? Nah. Oh, masuk, guys. Wow. Ada dua, guys, gurita kita. Tuh, dan persotongan. Dan perkerangan. Ayo kita cari lagi, guys. Ini dia. Oh my god. Ini lejek itu tuh, guys. Lihat, guys. Itu adalah ikan yang sangat agung sekali, guys.
Namanya adalah Lion Peace. Oh. Ih, keren sekali dia, Tang. Dia menuju kakimu, Tang. Ih. Dia menuju kamu, Tang. Kabur kita, guys. Ayo kita kabur, Tang. Living down, follow. Sudah, guys. Dapat, guys. Dapat lagi. Gurita lagi, guys. Oh my god. Oh, ternyata begini serunya gurita ke malam hari, guys. Oh, menangkap mereka. Kita mengetahui hari. Cara menangkap gurita sekarang, guys. Buka dia, guys. Buka dia, guys. Buka dia, guys. Ini hoki. Ikan baronang kah itu? Ih, tapi tidak terlihat seperti baronang, kan bisa dimakan tidak? Sepertinya itu ikan cuantik, guys. Bah. Mari kita melihatnya, guys. Keserembuan, tidak untuk dimakan, jadi. Astaga, botana ini. Bukan botana. Oh my god, botana ini. Bukan, guys. Bukan botana itu, Tang. Ikan apa ini, guys? Aku udah semangat tadi kirain dia botana nasu, guys. Tapi ini boleh makan enggak? Iya, tapi terlalu kecil kalau dimakan ini, guys. Ambil aja. Jangan deh, terlalu kecil toh. Ya udah. Ini lepas aja deh, guys. Tuh, guys. Lihat lagi, guys. Tuh. Tidak bisa dimakan jangan-jangan ini. Kayak baronang kayaknya. Bukan. Kayak anu tapi botana. Besarlah ya, Adik. Adik kecil. Ternyata botana, wan. Aneh. Saset-saset.